nekat jajokeun narkotika jenis sabu. Rukia Samo Iskandar divonis Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 8 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Rukia Samo Iskandar, duo terdakwa narkotika jenis sabu seberat 6,99 gram ini jalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Palembang. Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Edi Saputra Pelawi, jeru amar putusannya Majelis Hakim perbuatan para terdakwa sudem secara sah ngelaku ke permufakatan jahat. Tidak ada hak jadi perantara jeru jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Memvonis terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 8 tahun, samo denda 1 miliar rupiah. Kalau denda tersebut tidak dibayar ke, digenti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Mempidana terdakwa 1, Rukia binti Asomar, dan terdakwa 2, Iskandar bin Asomar, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 tahun. Sesudah mendengar keputusan tersebut, para terdakwa nerimo hasil putusan tersebut. Lutfi, PAL TV.